Pahang menghidupkan peluang untuk terus kekal dalam saingan Liga Super 2017. Kemenangan 1-0 ke atas Pulau Pinang di Stadium Darul Makmur memberi peluang kepada skuad Tok Gajah berdepan dengan T-Team untuk aksi penutup tirai Liga pada 22 Oktober depan. Tuan rumah menghasilkan gol pembukaan menerusi tundukan Kapten Pasukan Matthew Davies menewaskan penjaga gol lawan Sani Anwar Kamsani pada minit ke-11. Beberapa peluang terbaik dimiliki oleh skuad kendalian Razif Ismail namun gagal menemui penyudah dan keputusan kekal Pahang mendahului lawan 1-0 tanpa balas hingga tamat separuh babak pertama permainan. Bersambung separuh babak kedua, penguasaan jelas milik tuan rumah berbanding skuad kendalian Nenad Beswina yang kelihatan buntu mencari gol penyamaan. Pahang kekal 1-0 hingga whistle penamat dibunyikan menghadir perlawanan Suresh Jayamara.